قد كفاني علم ربي. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2 baru mama izinkan menikah. Maka alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Jadi kemudian kami berpisah di situ, calon istri saya sampaikan, jika ada yang terbaik ingin menikahi Anda, ingin menikahi kamu dan diizinkan oleh ayahmu, nikahi dia. Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silakan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah, 7 tahun ditunggu dan sampai sekarang alhamdulillah kami menikah. ضمن فقري واضطراري.